Hi, welcome to my channel. Hari ini tuh kayak udah lama banget nggak makan pizza, jadi ngidam. Ada apa sih? Kayak udah lama banget dan nggak tahu lagi apa yang happening. 3 dewasa, 3 anak kecil. Oh, masih ada. Oke. Suka outdoor. Yang lagi promo nggak, Kak? Kalau produk baru aja sih. Apaan yang produk baru? Lihat lagi ya. Ya. Jadi kita udah pesen yang limo, tapi ada banyak menu yang nggak ada pada saat pemesanan. Sekarang kan pesennya via ini ya, barcode ya. Aku juga pesen salad sama sup, tapi katanya sekarang saladnya diambilin sama. Kalau dulu kan kita ngambil sendiri gitu ya, prasmanan kan. Atau dia benar gak sih? Tunggu sampai makanannya datang. Bocil suka banget minum Coca-Cola. Jadi sekarang kita lagi nunggu makanan kita jadi nih. Tapi aku agak aneh ya sama servisnya, kok sekarang kayak gini ya? Aku emang udah lama sih gak ke Pizza Hut. Karena sekarang udah banyak banget kan ya kafe-kafe yang jual pizza. Tapi ingat gak sih dulu waktu kita milih menu random aja sampai kasih jempol sama mbaknya. Kangen deh sama service excellence-nya Pizza Hut. Yeay, limo seat kita nyampe. Yang pizza, ini pepperoni, ini tuna melt. Ini kesukaan aku nih yang tuna melt. Kita mau bantu dulu ya. Favorit gue, as always, as usual, anti mainstream, apa coba? Tuna. Ayo kita cobain ya. Pepperoni. Ini sausnya bebek dulu. Ini masih ada lagi? Salad sama yang benar ratu nih, ke steak para papa juga. Masih ada supnya juga? Iya. Makan aja makan. Cheese roll. Orang dewasa, 3 bocil, nggak kuat dong habis. Banyak banget. A few moments later. Menurutku servisnya nggak kayak dulu ya. Apa emang nggak se-excellent dulu lagi apa gimana ya? Makasih udah nonton, if you like this video.
video, please like and subscribe. Bye.